Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan langsung kondisi jalur lintas selatan untuk hari ini. Bahwasannya untuk hari ini masih dilakukan pengerukan atau pemangkasan tebing di titik tertentu untuk seputaran jalur lintas selatan via piket nonor ya. Jadi tetap waspada buat terus yang melintas di jalur lintas selatan via piket non. Dan untuk roda 2 sudah terpantau dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang cukup padat ya. Karena sistem waktu tutup masih diberlakukan seperti biasa antara 1 jam bahkan lebih. Nah ini sudah terpantau ada roda 6 yang membawa pengangkut tebu yang dari arah Lumajang yang menuju ke arah Malang cukup padat untuk hari ini. Wih sampai oleng loh. Sampai kayak gini ya. Cukup padat loh yang dari arah Lumajang. Ini loh, yang dari arah Lumajang loh, juga muatan tebu. Ada temannya truk selamat semua ada nih, yang punya truk sebuah ya. Dan cuaca cukup berkabut untuk ini. Ya. Mudah-mudahan abis ini terang ya untuk kabutnya. Jadi kita waspada buat dulur-dulur yang melintas di ruas jalan untuk selatan via piket non karena pemangkasan tebing atau pengerukan masih dilakukan seperti biasa. Dan ini juga cuaca sudah berkabut ya, cukup tebal, jadi tetap waspada dan selalu hati-hati buat pengendara yang melintasi jalur lintas selatan via piket non. Oke, diinformasikan buat dulur-dulur semua yang biasanya melalui jalur alternatif Malang Lumajang via jalur Kobokan, biasanya di sana juga dilakukan pengerukan atau pelebaran jalan. Mengingat kemarin terjadi truk terguling di area tambang karena yang mau masuk ke lokasi tambang itu cukup sempit, maka di sana juga dilakukan pengerukan atau pelebaran. Jadi untuk seputaran jalur alternatif Malang Lumajang juga sistem buka tutup loh ya. Oke, ini masih ada loader atau ekskavator atau Sumitomo yang melakukan aktivitas untuk pembuangan material di area jalur lintas selatan. Setelah dibuka maka dilakukan pembersihan ya untuk sisa-sisa material pengerukan ya. Dan di atas juga terpantau itu ada blacker yang melakukan pemecahan batu. Dan untuk hari ini masih mengerahkan 3 alat berat ya, yaitu wheel loader juga ekskavator sama blacker. Ini sudah hampir selesai ya untuk pembersihan ya. Habis ini dibuka lagi untuk yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Dan untuk mengingat kabutnya sudah mulai tebal loh ya. Nah, jadi tetap waspada buat dulur-dulur semua yang melintas di ruas jalur selatan via piket non untuk menyalakan lampunya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini lor untuk seputaran roda 2 ya, untuk dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang sudah dibuka. Jadi tetap waspada buat dulur-dulur semua yang melintas untuk seputaran piket non ya. Dan semoga yang melintas di sini semua selamat sampai tujuan dan tidak kurang satu apapun. Oke. Dan kita doakan semoga PT Cahaya Indah selaku pelaksana proyek besar-besaran yang ada di ruas jalur lintas selatan via piket non mudah-mudahan cepat selesai dan tidak ada kendala apapun ya. Seperti itu loh ya. Kita doakan yang terbaik buat pelaksana PT Cahaya Indah. Cukup padat loh ya untuk roda 6 yang dari arah Malang yang menuju ke Lumajang. Sampai kayak gini. Ini truk-truk pengangkut tebu loh untuk yang dari arah Malang ya menuju ke Lumajang. Sampai merayap loh. Ini masih ada Sumitomo yang melakukan pembuangan material atau ke batu ya, sisa-sisa blacker atau pengerukan atau pemangkasan tebing di ruas jalur lintas selatan masih dilakukan pembersihan. Cukup padat ya untuk yang dari arah Malang yang menuju ke Lumajang nih, baik itu roda 4, roda 6, untuk roda 2.
sampai kaki bro, untuk seputaran roda 6 ya, yang melintas di ruas jalan selatan yang mau menuju ke Lumajang. Bersama Sumitomo Lur, ini sudah mau istirahat ya Sumitomo untuk seputaran pengerukan. Ini yang dari arah Malang sudah dibuka ya mulai tadi ya, untuk roda 4, roda 6, roda 2. Oke, siap bos, hati-hati. Oke, buat telur-telur semuanya untuk melintas di ruas jalur lintas selatan via piket 0, bahwasanya untuk menghindari kemacetan atau aktivitas mega proyek itu berangkat jam 7 pagi sampai jam 8 ya, karena di jam itu masih belum ada aktivitas mega proyek, dan untuk aktivitas mega proyek itu dimulai jam 8 sampai jam 17.00 lho ya. Jadi mulai jam 8 sampai jam 5 itu pemangkasan tebing. Jadi sistem buka tutup itu diberlakukan lho ya. Setelah jam 17.00 maka free, artinya sudah break semua, tidak ada aktivitas proyek di ruas jalur lintas selatan, maka untuk sistem buka tutup tidak diberlakukan lur ya. Tapi tetap waspada buat telur-telur semua yang melintas di ruas jalur lintas selatan via piket 0, karena mengingat di sini jalur ini rawan longsor ya, karena tebing-tebing yang sudah dikeruk itu masih labil untuk dengan tekanan atau dengan getaran kendaraan ya yang ada di sini, terkadang terjadi longsor seperti lur ya. Lebih-lebih ketika sudah hujan itu sangat berbahaya, di samping jalannya licin juga rentan terjadinya longsor. Ya pokoknya buat dulu semua yang mau melintas tetap waspada dan selalu hati-hati, baik itu yang dari arah Malang maupun yang dari arah Lumajang. Sampai oleng lur untuk seputaran truk pengangkut tebu yang dari arah Lumajang menuju ke Malang seperti itu lur. Pokoknya kita pantau terus untuk seputaran jalur lintas selatan via piket 0. Padat merayap lur, baik itu roda 6, roda 4 ya, yang melintas dari arah Lumajang yang menuju ke arah Malang. Oke, doa terbaik buat semua yang melintas di ruas jalur lintas selatan via piket 0. Semoga selamat sampai tujuan, tidak kurang satu apapun. Dan buat telur-telur semua untuk melintas di sini tetap bersabar ya, karena untuk sistem buka tutup masih diberlakukan seperti biasa ya. Jadi tetap antri dan jangan saling terobos begitu loh ya. Mengingat di jalur alternatif Malang Lumajang yang ada di Tol Cikali atau Corokoboan itu masih dilakukan untuk pengerukan atau pelebaran jalan ya, karena insiden kemarin terjadi truk terguling ya pas di area tambang yang mau masuk atau mau keluar ke Supiturang lur ya, atau ke arah Pronojiwa atau ke Malang, yang pas di area tambang itu loh, itu terjadi truk terguling ya. Makanya sekarang dilakukan pengerukan atau pelebaran jalan di sana. Jadi untuk sistem buka tutup masih diperlakukan untuk di seputaran jalur alternatif Malang Lumajang via Tol Cikali. Jadi buat yang di sini juga diperlakukan seperti biasa untuk sistem buka tutup, karena pengerukan atau pelebaran dan juga pemadatan atau aktivitas yang lain untuk pembuatan DPT atau borefill itu masih dilakukan lur ya, di sepanjang jalur luar, di sepanjang jalur lintas selatan via piket non seperti itu. Kabutnya cukup tebal lur untuk hari ini ya, tapi meskipun tebal tapi tetap waspada, dan ini juga agak terang ya yang di atas ya. Oke, siap-siap. Ini yang dari arah Malang yang menuju ke Lumajang dulu untuk roda 2 ya. Jadi buat dulu semua tetap waspada dan selalu hati-hati. Untuk udara cukup banter ya dan dingin dulu untuk di seputaran jalur lintas selatan via piket 0 ya. Dan ini di samping saya loh, batunya cukup besar ya. Ini masih belum di
gulingkan atau masih belum dipecah ya. Kayak gitu ya. Ada mobil unik lor nih. Oke, siap bos. Ini mundar mandir dari tadi yang punya mobil unik itu. Ada Cherry apa itu? Cherry apa Adiputro ya? Mantap pokoknya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantau terus sampai selesai untuk seputaran jalur lintas selatan via piket 0 sampai selesai. Ini lur, batunya lur. Ngeri-ngeri sedap untuk batunya ya. Ini tidak lama lagi sudah dihancurkan atau digulingkan ke ruas jalur ya, atau dibuang ke jurang untuk pelebaran dan juga pemangkasan tebing. Dan nanti di sepanjang ini juga dilakukan perfil atau DPT ya, pengempuran ya, untuk pembuatan dinding penahan tanah ya. Ya, kita harapkan mudah-mudahan cepat selesai untuk proyek mega besar-besaran yang ada di ruas jalan lintas selatan selaku pelaksana PT Jaya Indah. Kita doakan yang terbaik buat semua kru-kru yang bertugas, semoga sehat selalu dan sukses untuk PT Jaya Indah. Nah, ini lur, ini petugas lur. Oke, siap, siap. Ini pelaksana lur. Ya, tahu petugas lapangan yang ada di ruas jalur lintas selatan via piket 0 lur ya. Dan ini bapak-bapak atau petugas yang memandu di sini ya. Dan juga apa? Operator bikun lur. Juga operator Bigo sama operator breaker ya, ada Mas Rizky. Ngeri-ngeri sedap lur untuk seputaran jalur lintas selatan via piket 0 ya. Masih banyak kendaraan, jadi kendaraan kalau sudah sore hari ini kayak gini lur, udah jam 17 lewat ya, sudah break semua, tidak ada aktivitas, maka di sini landai lur ya, ada seperti itu, landai semua. Tidak ada sistem buka tutup, maka semuanya berlancar lur ya, jalan lancar, tidak ada hambatan. Wih, muatan tebu lur, muatan tebu yang mau ke arah Malang ke Krempet nih, dikirim ke Krempet ke arah Malang. Yang seputaran tebu nih lur.